Handsan dah habis. Jadi tadi kat mana kita berhenti? Alright, cuci komutator ya. Okay, dah gosok, berkilat. Okay, berkilat bersih macam ni. Ada kesan makan tapi tak teruk. Dah cantik lah ni. Tak perlu nak nipis-nipis sangat sebab nanti bila kita gosok banyak, komutator ni makin nipis. Cepat habis. Okay, yang berikutnya adalah grease. Sapukan grease kepada tempat-tempat yang ada gear. Kat sini saya letak dekat shaft ni ya. Spin shaft ni. Okay. Lepas tu letak dekat gear ni. Gear ni tak perlu sebenarnya. Sorry. Gear ni tak perlu. Dekat ujung shaft. Ujung shaft. Kat gear ni tak perlu. Ujung shaft ni saja. Okay, hujan semakin lebat mungkin gangguan suara sedikit lah. Sebab suara saya dengan hujan, saya rasa hujan lagi kuat bunyi ni. Okay, jadi kat sini dah settle. Dekat ni dah lesip grease, kat ujung dah ada grease. Kita nak pasang dekat casing depan. Casing depan ni pun kita letak grease sikit dalam ni. Dia punya journal bearing. Okay, saya cukup rasa je, tak berbanyak. Alright, dekat ni pun kita letak grease sikit supaya dia nak mudah rolling dan kurang gesiran . Apa nama benalan ni? Saya pun dah tak tahu . Ni rasanya macam lengan ya. Lengan, macam lengan juga macam umpit yang lengan ni. Okay. Okay, dia akan masuk sekali dengan ni. Alright, dah masuk. Jadi itu fungsi dia. Yang berikutnya, hujan terbias. Harap kamera tak rosak. Air sikit-sikit ni. Getah ni. Okay. Berikutnya yang banyak ni, kita nak pasang carbon brush kepada tapak ni balik. Okay, jadi ikut sini masuk dia. Lepas tu spring dia. Okay, yang ni dah. Okay, function elok. Okay, yang kedua adalah yang ini. Spring dia ikut sini. Yang ni dah mula sempit. Okay, dah bercek. Kita tak nak ada sebarang connection kepada ground sini. Lebih-lebih lagi tempat solder yang tebal-tebal lah. Sebab saya solder tadi ada tempat yang jadi macam tebal sikit. Jadi kita adjust sikit, tak nak bagi ada connection dengan ground. Okay, kat sini dah settle. Jadi sekarang masa untuk nak pasang dekat sini. Okay, ini yang mencabar jiwa sikit. Sini yang mencabar. Dia mencabar adalah sebab kita nak pasang. Lupa benda penting. Komutator dengan carbon brush, jangan sekali-kali sapu grease dekat menalan ni. Benda ni adalah dry lubricant. Maksudnya dia lubricant sendiri dalam keadaan kering. Kalau sapu grease, dia cepat rosak. Jangan sekali-sekali sapu grease ke, sapu
minyak hitam ke apa pun benda pelincir dekat commutator dengan carbon brush, dia cepat hancur. Okey, biar dia kering. Alright, lepas tu kita nak angkat ni satu-satu supaya carbon brush ni boleh masuk macam ni. Ya, kerja dia agak susah sikit nak tolak dia masuk ni, tapi dia boleh lah, boleh masuk. Okey, done. Okey, sudah double check wire positif daripada ni, wire positif apa nama carbon brush, tak nak ada bersentuh dengan mana-mana ground. Lebih-lebih lagi yang saya kata tadi, yang solder tebal-tebal tadi. Okey, clear. Seterusnya nak pasang cover atas ni. Sini pun dalam ni bubuh grease sebab ni adalah journal bearing dia kat sini. Okay. Lepas tu dia ada dua washer. Oh, banyak abu tembaga lah, silap lah. Satu cuci meja ni. Yang duduk dalam ni, yang ni pun perlu di-grease. Kita letak dalam ni je. Okay, masukkan washer 2 biji. Okay, lap grease yang lebih-lebih. Kita tak nak dia terpecik ke komutator. Okay, dah nak siap dah sikit lagi. Dah. Seterusnya sedikit grease dekat rubber getah ni supaya dia tak rosakkan getah. Okay, pasang balik kat sini. Last kali. Ha, ini betul last kali. Kita nak assemble balik solenoid untuk starter. Jadi kat sini sapu grease sikit lah. Ini bahagian dalam. Nipis je, tak perlu tebal-tebal. Sapu kat dalam ni sebab kita nak bagi dia licin. Tak nak kesat-kesat dalam ni. Okay, jadi dah siap lah. Last night dah nak siap dah. Okay, inilah dia kerja-kerja orang kata service starter ataupun repair starter ataupun tukar carbon brush lah. Senang bahasanya kita panggil tukar carbon brush lah. Starter motor untuk van Ford Econovan
atau untuk Proton Saga, Iswara, Vira 1.3, 1.5. Okay, carbon brush dia boleh dapat kat kedai spare part. Carbon brush Iswara, Saga, Vira ataupun kita panggil carbon brush NP N, ND, sorry, ND Nippon Denso punya starter. Ni dia. Okay, ni masuk rapat. Okay, masuk rapat. Jadi kita nak test dia, kita kena ada bateri dan jumper wire. Jom kita test. Saya akan sambung jumper dengan bateri, dan kat sini saya akan tunjukkan point kita nak test. Okay, sini adalah connector nut saya 12 ni yang sambung ke bateri positif. Yang kecil ni pula adalah connector yang sambung ke kunci. Okey. Jadi kita ambil jumper negatif, groundkan itu dekat sini. Okey, positif. Okey. Ha, jap. Sebelum tu saya tunjukkan. Nak buat test eh. Dia ada dua test. Test yang pertama, kalau kita letak positif dekat sini, output daripada solenoid. Okey, test dekat output solenoid, dia hanya akan hidupkan motor. Tapi dia tak akan keluarkan gear ataupun function solenoid ni tak jalan. Okey, kalau saya letak positif kat sini. Okey, kalau saya letak kat sini, saya letak kat sini saja positif, solenoid ni saja yang akan berfungsi. Dia akan keluarkan gigi-gigi kat sini nanti. Okey. Jadi motor tak hidup sebab ini tak ada power, saya cuma letak positif kat sini. Jadi solenoid akan berfungsi, dia akan tarik gear ni keluar. Alright, dan yang ketiga, kalau saya letak positif kat sini dekat input dan saya shortkan dengan yang kecil, jadi gear akan keluar dan motor pun akan hidup. Alright. Oh, rosak meja anak ni. Okay, negatif, ground. Okay, saya test yang pertama untuk test motor hidup ke tak. Okay, sihat walafiat ni. Okay, sebab dia 100 amp, motor ni pakai 100 amp, memang ada keluar sepat-sepat sedikit. Okay, yang kedua punya test adalah solenoid. Kita tengok. Okay, dia keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Okey, test yang ketiga, saya kena sediakan satu screwdriver untuk shortkan ni. Keluar dan berpusing. Ini simpan balik. Keluar, berpusing. Masuk balik. Okey. Jadi, starter motor ni dah berfungsi dengan elok. Jadi sekarang saya nak pasang dekat balik starter motor ni dekat van. Alright, starter motor saya dah pasang balik dekat van. Jadi sekarang masa nak test. Okey, abaikan wiring yang berselerak kat bawah ni sebab steering cover saya cabut sebab nak betulkan wiring. Jadi sekarang masih ada tunggu-tunggu. Okey. Okey. Ini sekali. Okey, kalau korang dengar bunyi dia tak ada masalah, agak kuat. Jap saya pergi dekat sikit dengan starter. Okey. Last. Tak ada masalah dah. Tak ada dah masalah-masalah starter yang kosong ataupun starter tak larat tu. Nah, jadi starter sekarang dah tak ada problem. Problem ni dah settle lah. Boleh pakai lagi 20 tahun. Alright. Jadi harap dapat membantu semua. Sekian.